mitra kerja, jadi bukanlah hubungan atasan dan bawahan, tapi hubungan kemitraan. Jadi dengan demikian, tentu saya berharap saya selaku pendatang baru di sini, karena mungkin satu-satunya wakil bupati yang berasal dari non-PNS, itu mungkin saya. Dulu Pak Samsuar dari PNS, kemudian digantikan Pak Oka juga PNS, terus dan diganti oleh Pak Alfedri juga PNS, dan saya adalah wakil bupati yang pertama yang berasal dari di luar lingkungan PNS. Tentu saya secara pribadi harus banyak belajar dan juga mohon kerjasama dan kemitraan sinergis dari segenap ASN yang ada di Kabupaten Siak ini, bagaimana saya dan Pak Bupati ini bisa membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Siak ini, perubahan yang ke arah lebih baik lagi.